Dari Mekah pada malam Jumaat yang berbahagia ini, dilanda hujan renyai-renyai. Bagi para jemaah sekalian, jagalah kesihatan, jangan sonok sangat mandi hujan, ya. Kita lama lagi ni kat sini ni. Ya, baru hari yang kedua. Ya, esok hari yang ketiga hari Jumaat. Insya-Allah pagi esok program kita adalah baca ayat Yasin dan juga tahlil arwah pada jam 9 pagi, ya. Semua jemaah yang mana nak join, ya, pagi esok ni pukul 9 pagi dah ada di lobi. Siap dengan berwuduk, siap dengan receiver telah dipakai, ya. Jangan on lagi, ya. Nanti on nanti habis bateri pula. Tunggu saya kata on baru on, habis program jangan lupa off, ya. Ada jemaah kita kadang-kadang dia lupa off, habis bateri. Sini tak ada bateri spare, tuan-tuan, eh. Bateri-bateri sini ni payah nak beli. Jadi pastikan habis program off, ya. Gitu. Kemudian kita akan pergi ke Masjidil Haram, insya-Allah ke tingkat 1, ya. Jemaah lelaki pakai baju biasa je lah, ya. Kita akan baca Yasin, tengok pot yang mana sesuai. Kita akan baca Yasin, tahlil sempena hari Jumaat yang mulia. Yang ada hajat-hajat, yang ingin dilontarkan hajat-hajatnya, jangan lupa bawa tuan-tuan tulis dalam handphone ke ataupun tulis dalam kertas ke, nanti kita bacakan. Dan insyaAllah kiriman-kiriman doa daripada kawan-kawan, saudara mara, ya, yang nakkan zuriat, yang nakkan jodoh, yang nak tambah jodoh. Ni Zaki suka dengar ni. Bagus. dengar lah. Okey, baik. Jadi yang nak doa-doa apa semuanya lah, kan? Mudah-mudahan makbul lah. Doa lah apa pun, ya, insyaAllah makbul. Kita doa di tanah haram, doa dalam Masjidil Haram, doa di hari Jumaat yang barakah, insyaAllah Tuhan makbulkan. Jadi nyatakan dan lontarkan hajat-hajat tuan-tuan pada esok pagi. Kemudian kita baca Yasin dan tahlil arwah lah, insyaAllah, ya. Selesai sahaja Yasin tahlil, kita akan stay terus di masjid sampai solat Jumaat, ya. Sampai solat Jumaat, jemaah jangan lupa aware, ya, pukul 2 petang tolong cakna di WhatsApp group. Kita nak ambil raudah melalui nusuk, ya. Dia buka pada jam 2 petang, ditutup pukul 3 petang. Sejam saja dia buka hari Jumaat. So dalam tempoh sejam ini, tolong ambil waktu raudah yang telah kita nyatakan dalam itinerary, ya. Bukan yang musasah, yang ngusuk handphone, ya. Kita dah maklumkan dalam WhatsApp group tu, dalam itinerary tu, tuan-tuan. Ada dalam itinerary tu, nanti saya akan ingatkan balik. Laki ambil ambil waktu tengah malam, iaitu pada pukul 1 pagi ke 2 pagi. Yang perempuan ambil jam 10 malam ke 11 malam, ya. Jadi nanti kita maklumkan tarikhnya, tapi itulah masanya. Raudah muassasah dengan permit, laki akan dapat lazimnya lepas zuhur. Perempuan akan dapat lazimnya lepas subuh, ya. Ataupun sebelum subuh, ha, tengoklah, ya. Sebelum subuh ataupun lepas subuh. Jadi kita tak nak kena program-program kita yang lain. Jangan ambil belah siang ke belah petang ke, ambil belah tengah pagi kalau lelaki, 1 ke 2 pagi tak ada program kita pun. Yang perempuan pula ambil belah malam, 10 ke 11 malam pun tak ada program kembara. Jadi biar ambil malam, jangan ambil siang, ambil belah malam, jadi tak ada program, ya. Kalau ambil belah petang, kita kadang-kadang ada program badar, kita nak pergi sana, nak pergi sini, ziarah sana, ziarah sini, kan payah, ya. Jadi insyaAllah satu orang dapat dua kali masa raudah, satu dengan muassasah, satu dengan permit nusuk handphone, ya. Jadi pastikan alert pada esok hari jam 2 petang, ya, insyaAllah. Kemudian rehat, makan tengah hari apa semua, rehat. Asar 4:30 macam tadi, dan tepat 4:30 semua dah ada di lobi. Yang mana nak ikut program ekspedisi menawan Jabal Nur, ya. Kalau rasa tak nak pergi, tak ada masalah, ya, boleh rehat aja di bilik apa semua, ya. Kalau yang mana nak pergi, boleh pergi, ya. Gua Hira boleh panjat, siapa nak panjat, ya. Tingginya 600 meter daripada paras laut, lebih kurang dalam 750 anak tangga, ya. Ya, tangga disediakan, naik sendiri, ya.
dengar ceritanya Jabal Nur bakal berubah wajah, nak dia nak buat cable car naik atas. Ha kan. Saya pun komen kat situ. Patutnya lama dah ada ke sekarang. Kan. Saudi baru nak terfikir nak buat cable car. Ya Robi. Dulu lagi patut dah buat kan, yang sibuk buat cable car kat Taif. Ni cable car naik Gua Hiraq ni, inilah betul. Kan buat cable car naik Gua Hiraq, cable car naik Jabal Sur, barulah betul. Biarlah bayar pun tak apa, yang penting ada kan. Semua orang boleh pergi kan, ha, gitu. Jadi insyaAllah esok petang Jabal Nur untuk semua. Nanti saya akan minta macam tadi juga ya, tolong isikan nama siapa yang nak ikut. Yang tak isi nama tu tak ikut lah. Ya insyaAllah. Yang tak ikut ambil masa ini untuk rehat. Ya rehat. Ya program-program macam outdoor ni, kalau yang macam melontar ni okey juga kan, dalam aircon apa semua. Tapi kalau macam Jabal Nur ni, kalau dah tak larat apa semua, ambil masa itu untuk rehat. InsyaAllah malamnya kita nak bawa jemaah untuk jemaah lelaki ya, untuk buat jubah ya, buat jubah lelaki. Tuan-tuan boleh berkesempatan, saya bawa kedai yang expert, dia akan menjahitkan jubah tuan-tuan. Dia ada dia punya design-design dia. Tuan-tuan boleh pilih kain, pilih warna, pilih butang, pilih design, dan nak kurta ke nak jubah ke, boleh. Dia boleh buat 3 hari siap. InsyaAllah hari Ahad malam tu dia hantar ke hotel lah. Ya. Cuma tengoklah berapa ramai nanti yang nak, saya akan open order lah kan. Bagi nama tuan-tuan, kita akan ambil satu H1 ke, teksi besar ni ke. Kan seorang bayar dalam 20-30 riyal, biarlah tu pergi balik kan. Tinggal untuk kita pergi kedai tu je. Esok malam lah kot, sebab makin lama makin suntuk masa tuan-tuan. Masa kita kat Mekah ni pun agak suntuk dengan program. Jadi yang nak buat jubah ni esok malam jugalah yang kita pergi. Okey, itu kurang lebih lah aktiviti untuk esok. Hari Sabtu pula kita ada ziarah luar kembara. Belah paginya jemaah-jemaah lelaki siap berkait ihram, jemaah wanita boleh pakai pakaian biasa dulu. Nanti kita akan pulang dulu ke hotel untuk salinkan ihram, telekung untuk ke Mina Tawaf untuk umrah yang kedua. Itu hari Sabtu insyaAllah. Okey, hari petang Sabtu ni mungkin ada free and easy. Siapa nak ikut saya pula, kita ambil gambar dekat atas bukit Jabal Khandama, tempat viral, nampak belakang menara jam. Tu pun boleh jugalah tu kan. Sunset kalau tak hujan, kalau hujan bye-bye. Kalau hujan nak macam mana kan, sunset pun tak nampak. Kalau cuaca cerah kita buat, kalau hujan ma'asalamah ila liqa lah, tak boleh buat ya. Okay, baik. Okey. Alhamdulillah selesai. Ngantuk eh muka. Ngantuk eh semua. Yalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi orang. Syukran. Okey, maklum. Wow. Luar biasa. Luar biasa. Uang punya. Yalah. Wheelchair, 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 jangan lupa. Masya Allah, Masya Allah. Okay. Alhamdulillah. Mantap. Ah, okay. Alright. Okay, Alhamdulillah. Jom kita.
Jom, jom. Ni orang punya. Tolong bawa eh. Kanan, 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 kanan. Kanan.